Seterusnya, kita akan lihat bagaimana cara untuk menambahkan maklumat di dalam setiap item tersebut. Klik pada butang Add New dan isikan maklumat-maklumat yang terdapat di page tersebut. Okay, seperti name, description, phone, mobile phone, email dan juga address. Setelah selesai isikan semua maklumat di page tersebut, tekan create untuk menyimpan maklumat yang telah anda isikan. Begitu juga untuk item-item lain seperti spouse, children, education, experience, passport, reference dan juga achievement. Jika anda ingin menyimpan maklumat di dalam page tersebut, klik pada item tersebut dan tekan pada butang Add New. Setelah anda isikan semua maklumat yang terdapat pada page tersebut, klik pada butang Create untuk menyimpan maklumat yang telah anda isikan. Thank you.